Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada petang hari ini saya akan berkongsi satu video kepada tuan-tuan, cara-cara dan tutorial. Sekiranya tuan-tuan ingin track sendiri secara manual untuk setelah ses 9. Sama. Pada piring sedia ada sekarang ini adalah setelah yang di set ke setelah ses 9 untuk box neck parabola menggunakan meter. Dan di sebelah kiri tuan-tuan boleh lihat, ini adalah piring Astro sedia ada yang di set ataupun di tracking ke satelit Astro Q-band. InsyaAllah saya akan berbagi video kepada tuan-tuan pada petang hari ini cara-cara untuk kita tracking ada piring Astro sedia ada untuk satelit ses 9 yang menggunakan decoder next parabola combo support TV Malaysia T2 dan satu lagi support S2 untuk siaran naik parabola. Ada siaran berbayar dan ada siaran FTA free to air untuk box next parabola untuk satelit ses 9. Tapi tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Ini adalah tutorial mudah untuk kita tracking secara manual pada piring Astro, baik Astro berbayar, piring Astro bayar ataupun Astro enjoy ke satelit ses 9. Terbaik tuan-tuan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Support selalu. Terima kasih. Dan untuk kaedah ini, tuan-tuan perlu menggunakan kompas telefon pada telefon. Dan satu lagi, tuan-tuan perlu buka pada website dish pointer. Okey, terbaik tuan-tuan. Longitude untuk ses 9 adalah 108.2. Dia ada hujung sekali tu, tarik turun bawah, ambil ses 9. InsyaAllah saya akan berbagi video pada rakaman skrin untuk kita cari secara manual pada dish pointer untuk kita tracking pada piring Astro sedia ada untuk satelit ses 9 yang menggunakan box next parabola T2 dan S2 untuk kombonya. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Support, subscribe dan share dan like. Terima kasih. Berbagi selalu. Selamat petang. Sekejap kita update lah. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Okey tuan-tuan, kalau kita lihat dari belakang piring, kedudukan LMB pada jam 3 suku macam tu lah. 3 suku kan kita lihat kedudukan piring dari belakang. Kalau kita lihat kedudukan LMB dari belakang piring adalah pada pukul 3 suku macam tu. 3 lebih nampak lah. Dan sudut untuk di sini, dan sudut pada piring adalah pada sudut bacaan 80, menghampiri 80, 79 macam tu. Okey, macam mudah dia. Jadi mu kita pakai kompas, kita letak sini. Apa tu telefon sekejap eh. Tak payah, jangan lupa tombol subscribe, komen, share, like. Tuan-tuan, terima kasih. Okey tuan-tuan, apabila kita masukkan kabel dari LMB ke set finder, ini bacaan yang kita dapat lah. Ini cara sekiranya menggunakan meter TP transponder 11861, simbol rate 45,000, polarity H. Kemudian kita cuba yang V pula. V 11861, simbol rate 45,000, polariti vertikal 76 49. Ada satu lagi TP yang terakhir 11921 TP transponder, simbol rate 45,000, polariti V. Okey tak apa, kita cuba cari menggunakan, kali ini menggunakan cara manual, tak menggunakan meter.
buka rekaber ni. Kita pasang dari LMB ke meter, cabut dah. Step pertama tuan-tuan perlu buka pada website Linsat. Ambil Asia dan pilih set 9. Kemudian untuk tahu kedudukan kompas kiri kanan azimuth, perlu masuk ke disk pointer ya. Tidak akan bagilah. Dan sebelum tuan-tuan track, tuan-tuan perlu masukkan lokasi di mana tuan-tuan tinggal lah. Masuk ke website disk pointer, kemudian onkan GPS, baru masukkan pada titik untuk cari kedudukan tuan-tuan. Lepas tu baru tuan-tuan boleh tahulah kat mana kedudukan azimuth di lokasi di rumah tuan-tuan dan kedudukan pada elevation dia. Di sini adalah pada sudut 79 ya. 79 macam tu sudut dia. Okey, saya cari pada menu dahulu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Komen share dan like untuk kerja hari ini. Syarian ataupun tracking secara manual pada satelit S9. Terbaik tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share, like. Terbaik, terima kasih. Ok tuan-tuan, saya dah longgarkan skru dan saya dah adjust. Ini saya dah longgar dah. Tuan-tuan kena adjust pada bahagian sini ya. Lihat pada dish pointer tuan-tuan, macam saya di sini 77.6. 7.6 macam ni, nak ambil titik ni 75, 76 sama dengan line ni 77.6 dalam diri 77 agak-agak ya. Kemudian kedudukan kompas letak di sini ya. Saya dah sedi kedudukan lokasi saya adalah 126 dan 127 macam tu. Kita boleh test tengok ada signal atau tidak. Ada. Ada pin ESO yang di strike, yang di tracking ke strike saya 9. Terima kasih. Saya lock dahulu pada sini dan saya dah adjust dekat sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share, like. Terima kasih. LMBSQ ikut pada jam 3 suku lah, 3 lebih macam tu. Terima kasih. Dari lihat, kalau lihat dari belakang piring lah. Ok, terima kasih tuan-tuan. Saya lock dahulu pada bahagian screw elevation, dan baru saya lock pada screw azimuth. Terbaik tuan-tuan, stay tuned, terima kasih. Okay, alhamdulillah, kita sudah selesai tracking secara manual pada disk ESRO sedia ada untuk satelit set 9 LMBSQ pada jam, macam saya beritahu tadi lah, 3 suku. Kalau dilihat dari belakang piring ESRO, untuk azimuth, lihat kedudukan di rumah tuan-tuan. Dan lokasi di rumah saya adalah pada 126.6 kompas, menggunakan kompas. Letak telefon macam ni lah, skrin ke depan. Ataupun 127.1. Elevation ataupun dongakan pada sudut 77.6. Okey, jadi saya boleh ambil satu telefon lagi, saya letak kat gambar. Kita letak kompas. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share, like. Terima kasih. Terbaik. Ok tuan-tuan, selesai untuk tracking secara manual pada satelit set 9 untuk box next parabola combo support T2 next 2. Saya minta maaf, saya tak ada telefon satu lagi. Telefon satu lagi bateri habis. Ok, sekejap saya boleh tunjuk rakaman screen untuk kita masuk ke website dan cara-cara untuk kita guna pada telefon untuk kita setting di piring ESRO sedia ada untuk satelit set 9. Terbaik tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan, terima kasih. Ok tuan-tuan dan puan-puan, first kita pergi ke Google. Mana-mana boleh buka. Kemudian kita cari untuk Linsat. Untuk kita kena pasti satelit dia. Ambil Asia dan Pasifik dekat okey bawah tu.
Kemudian duduk sebelah kanan. Kedua ni duduk sebelah kanan. Ambil pada set 9. Nampak? 108.2i. Set 7, set 9. Tekan kat set 9. Kemudian tuan-tuan pergi kepada ni yang bawah ni. Okey, yang bawah ni lah. 9861H simbol rate 45,000. Kemudian yang bawah 9861V yang atas hash, yang bawah V, priority atas hash, bawah V, TP yang sama, simbol rate yang sama 45,000. Dan yang terakhir TP dia 11921 V, polariti V, simbol rate 45,000. Okey, ini senarai untuk naik parabola. Okey, lepas selesai kita keluar. Tapi sebelum keluar TP yang ketiga-tiga TP tu, transponder tu, tuan-tuan perlu masuk di decoder next parabola tuan-tuan ya. 9861H simbol rate 45,000. 11861V simbol rate 45,000. Manakala satu lagi transponder yang ketiga 11901V simbol rate 45,000. Kemudian kita masuk satu lagi untuk kita rujuk pada dish pointer, arah dan rungkaian yang perlu kita guna pada nombor yang diberi. Masukkan dish pointer atas sekali, ambil atas sekali. Okey, di kolom yang ke bawah ni tuan-tuan perlu carilah 108. Longitude dah 108. Okey ni 108 ses 7 protostar 2 padang ses 9 tekan ini. Okey, kemudian baru tekan yang sebelah kiri ni yang ada simbol bulat. Enter location. Benarkan. Okey. Kemudian baru tekan search yang hujung sekali sebelah kanan. Kemudian tarik ke bawah. Okey, ni detail yang kita perlu tuan-tuan. Your location, latitude, longitude, satellite data, name 108.2i, ses 7, protostar 2, ses 9, distance 35,918 km, dish setup data, elevation. Ha, ni. Elevation ni tuan-tuan perlu lihat lah pada telefon tuan-tuan dan di lokasi negeri tuan-tuan diami. Dia berbeza, tidak sama. Elevation yang saya dapat di sini 77.6 degree sudut dah. Manakala zimuth 126.6 ataupun zimuth 127. LMBSQ negatif 52.9. Negatif 52.9 ni lebih kurang pukul 3 suku kalau dilihat dari belakang pirin. Okey. Ini rakaman skrin yang saya boleh kongsi kepada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Yang itu boleh masuk dalam rumah untuk kita setting pada box decoder naik parabola combo. Tapi tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Tapi tuan-tuan, terima kasih. Ok tuan-tuan, sekarang kita dah on dah decoder naik parabola combo support T2 TV Malaysia, S2 TV FTA dan berbayar untuk siaran set 9. Siaran dah dapat dah, tak apa. Kita pergi ke menu. Dari remote ni ada menu, tekan menu. Kemudian kita ambil, sekejap, kita ambil pencarian siaran, ambil satellite. Ok,
Okey, tuan-tuan kena masuk di sini, ada 3 TP ya. Dan tak saya tekan start. Okey, TP ni tuan-tuan boleh masuk. 9861 V45000. 92 kualiti 72% nanti. 9861 H45000 strand 91 kualiti 74. Manakala 11921 V45000 strand 92% kualiti 72%. Kita tekan start kembali. Kita tekan pada carian, cari pada batu warna biru tu. Sini ada cari, kita tekan mana batu warna biru ni di sini. Kita cari. Okey. Kita cari yang untuk FTA dahulu tuan-tuan. Cari satelit tunggal FTA, yes. Siaran TV ikut tuan-tuan lah, nak cari TV plus radio boleh, saya cari TV saja. Mode scan, cari buta. Kita tekan cari. Sekarang kita tunggu. Daripada tengah progress, tengah masuk ini. Okey, sudah naik dah TV dah. FTA dia dapat banyak juga tuan-tuan untuk box snack parabola. Dan untuk siaran berbayar dia banyak lagi pada siaran FTA ya. Okey, sudah dapat di situ sebanyak 19 siaran TV. Baru 56%. Okay, kita tunggu sehingga selesai. Jadi saya update lah. Kalau tuan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share, like untuk kerja hari ini. Tracking segena, minta maaf, tracking satellite saya 9 secara manual pada peri Astro sedia ada untuk berhentang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terbaik, terima kasih. Ok, sekarang 93%. Ok, satu patut. Terdapat di sini sebanyak 28 siaran TV yang diberi oleh punya C9. Yang berduit ni semua yang berbayar. Kita cari yang tiada lambang semua duit. Okey, macam ni. Siaran cuma dari setelah S9 sampai TV. Tiada. Madinah ada. Kebilang TV ada. Mekah, Jaya TV, MM Channel, M Channel, Dai TV, GMS, FTV, Coming Soon, Coming Soon, TV Pintar, Coming Soon, TV MU ada, Ajwa TV ada, Bin Bas TV ada, UFR 24 tiada, Insan TV ada, Ashil TV ada, Muaz TV ada, Izzah TV ada, Quran Surau TV ada. Ahsan TV ada, Hijrah TV ada, Sunnah Jalan Pasti TV, Niaga TV ada. Dan penjelasan ulama Al-Iman TV ada, DM TV ada, Media Sunnah Aceh TV, Raja TV, MGI TV, Oshop,
Alah, sekat ni dalam Bali United TV. Okay, banyak jugalah yang nampak FTA sebanyak 28 channel. Kemudian kita pergi ke menu semula. Kita cari untuk yang satellite berbayar pula. Okay, kita tekan button warna biru. Sama saja proses dia. Untuk tuan-tuan cari siaran berbayar, di bahagian hanya FTA, tuan-tuan pilih tidak. Siaran TV, carian siaran ambil TV. Untuk muskan dengan ambil buta, tuan-tuan ambil cari semua. Okey, ini untuk carian berbayar. Kita tekan cari, dapat banyak juga tuan-tuan untuk siaran berbayar daripada satellite set 9. Okey, telah dapat dah di situ 40 59 94. Baru 41% kita sudah dapat siaran berbayar 94 saluran TV. Okay. Tunggu sekejap sehingga dapat satu. Jadi saya ambil lah. Tapi nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Tapi nonton, terima kasih. Okay, kita dapat sebanyak 94 siaran berbayar. Yang ni saya dah tak langgar ni, tak dapat lah. Yang mana ada pergi yang cuma setahun tu masih dapat lagi. Menteri TV tak dapat. Menteri TV dapat tadi. Pro Extreme. Menteri TV dapat. BBC Earth. BBC Earth dapat. Ini Mac Cartoon. Nah, yang ni semua siaran yang berbayar tuan-tuan. HGTV, Persib TV, Sport TV, BBC, BBC News, TLC, EFN, Nickelodeon, kartu. Ini saya langgar setahun. Dapat. Nick Junior dapat. Champion TV tak dapat lah. Saya dah tak langgar dah. Cuma sebulan saja. Net Info masih dapat lagi. Discovery Channel dapat cuma setahun. Animal Planet dapat. MTV Live, Champion TV. Oh, dapat entah. Saya ingat aku tak dapat. Dapat Champion TV bagi cuma setahun lah. Champion TV 6 dapat bola. Moji SD dapat. Sony One. Sony One ni Korea apa? Ya ada. JTV ada. Quran TV ada. Sony Jam ni Jepun. BBC Live, Style dapat. Banyak tuan-tuan. SN Movie Komitif, Dreams Work, Dreamworks Cartoon, Train tiada. DCCM lah, yang Sarah Esu punya 321. Cinema Chinese Movie, Pet TV, Pro Entertainment dapat. SCTV HD, Sinetron Indonesia punya, Indonesia HD dapat, masih dapat. TVRI dapat. Pertanyaan saya terakhir Pak Peter, ini pemerintah sudah TV1, Net TV, Kompas mulai kemarin, Pak, ya? Ini ada movie dah tuan, Trans TV ada movie. Seven, siaran Indonesia.
Ya dah tamak dah kena langgan. Masuk ke penjara. TV dapat. Bioskop Indonesia HD Plus ada bola Citra Culinary and Truff Zomo Asia ada Etun Pore masih dapat Citra Drama Citra Dandut dapat Citra Muslim Citra Bioskop dapat SCTV SCTV HD SD tiada Zing ada Citra Drama Plus ada Champion TV One HD kena langgan dah habis dah saya tak langgan dah RCTI TV dapat MNC TV dapat GTV Hai News Champion TV 3 tiada last dekat sini tuan-tuan hip hip hore sekian dahulu tuan-tuan video kali ini tutorial kali ini cara-cara tracking pada print Astros dia ada untuk satelit S9 menggunakan cara manual tidak menggunakan meter dapat eh cuma tuan-tuan berpandukan pada Linsat untuk cari nama satelit dia kemudian anda jumpa nama satelit pergi ke dish pointer tekan kedudukan lokasi di mana tuan-tuan tinggal mana ikut saja apa yang dia kata ikut pada dudukan elevation dan azimuth kiri kanan dah. Tapi entah jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen dan like. Dan LMBSQ pada pukul 3 suku macam itulah dari jika dilihat dari belakang TV. Jika dilihat dari belakang piring ESO tuan-tuan. Tapi entah jangan lupa tekan tombol subscribe, komen dan like. Tapi entah terima kasih. Sehingga kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum dan selamat petang. Terbaik entah terima kasih. Support, subscribe, like dan share. Terima kasih.